Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, kita melangsungkan membaca tafsir As-Sa'di dan kita masih pada surat Al-Fatah pada ayat yang ke-17 dan seterusnya. Kita baca qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabih laisa على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. Kata Allah Azza wa Jalla, tidak ada haraj dosa atas orang yang a'ma buta untuk tidak ikut berperang. Dan tidak pula al-a'raj. Al-a'raj adalah orang yang pincang. Tidak ada dosa untuk tidak ikut berperang. Wala alal maridhi haraj, demikian juga terhadap orang yang sakit. Ini adalah uzur, uzur untuk berangkat ke medan perang. Pertama buta, kedua dia pincang, ketiga al marid yaitu sakit. Dan kata Allah Azza wa Jalla, wa man yuti'i Allah wa rasulahu, dan barang siapa yang mentaati Allah Azza wa Jalla dan rasulnya, Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa man yatawalla yu'adzibuhu 'adzaban alima, dan barang siapa yang berpaling, maka Allah akan menyiksanya dengan siksaan yang pedih. Kita lihat tafsirnya. Qala rahimahullahu ta'ala, thumma dhakara al-a'zar allati ya'ziru biha al-'abdu 'anil khuruj ila al-jihadi. فقال ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج أي في التخلف عن الجهاد لأذرهم المانع. Kata beliau, kemudian Allah Azza wa Jalla menjelaskan uzur, uzur, alasan-alasan yang diperbolehkan bagi seorang hamba untuk keluar berjihad. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Pertama, a'ma, orang yang buta. Kedua, a'raj, orang yang pincang. Ketiga, al-mariyut. Tidak ada dosa bagi mereka untuk ikut di dalam jihad karena sebuah uzur yang menghalangi mereka. Wa may yuti'i Allah wa rasulahu fi imtithali amrihi ma wajtinabi nahyihima, dan siapa saja yang mentaati Allah Azza wa Jalla dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan perintah
keduanya dan menjauhi larangan keduanya, ay Allah dan Rasul, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, masukkan ke dalam kebun-kebun, ay surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, fiha ma tashtahihil anfus wa taladdul a'yun, di dalam surga itu sesuatu yang sangat dimaukan, diinginkan oleh jiwa dan yang menyejukkan mata. Wa may yatawalla an ta'atillahi wa rasulihi yu'adzibuhu 'adzaban alima. Dan barang siapa yang berpaling dari mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia akan mengazabnya dengan azab yang pedih. Maka beliau memberikan sebuah faedah buat kita. Fas-sa'adatu kulluha fi ta'atillahi wasyqawatu fi ma'siyatihi wa mukhalafatihi. Kebahagiaan semuanya ada dalam mentaati Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Sehingga kalau ada orang yang tidak berbahagia dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, maka harus dilakukan koreksian ulang terhadap iman yang ada pada dirinya. Karena barakallahu fikum, ketaatan yang dia lakukan di dalam hidup akan menjadikan dia orang yang paling berbahagia. Maka orang yang paling berbahagia tentunya orang yang paling tinggi dalam melaksanakan ketaatan. Kata beliau, wasyqawatu, dan kecelakaan itu ada di dalam bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla dan menyelisihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi barakallahu fikum, kalau seseorang memandang dengan kacamata akhirat, maka tidak ada orang yang paling berbahagia dari orang yang berada dalam ketaatan kepada Allah. Tapi kalau dia menilai dengan kacamata dunia, tidak ada yang paling kurang hidupnya dari orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Maka kita diberitahukan kacamata penilaian, barakallahu fikum, yang tepat, yang benar dan lurus, bahwa kebahagiaan yang engkau inginkan dan cita-citakan di dunia ini tidak akan pernah digapai kecuali melalui ketaatan kepada Allah. Walaupun mungkin dari sisi finansial sangat kurang, barakallahu fikum. Kebutuhan sehari-hari terkadang tidak terpenuhi kalau dia berada pada jalur ta'atullah subhanahu wa ta'ala, maka dia adalah as'adun nas, orang yang paling berbahagia, barakallahu fikum. Demikian sebaliknya, mungkin dunia telah digenggam oleh para pelaku maksiat di muka bumi ini, baik yang melakukan kesyirikan atau yang melakukan kebid'ahan atau yang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, seolah-olah mereka yang menguasai dunia ini. Tetapi kalau ditinjau dari kacamata agama, ini orang yang paling sengsara sesungguhnya hidupnya. Terlalu banyak beban, barakallahu fikum, di dalam hidup, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bagaimana dia akan bisa tenang dan tenteram menikmati makanan yang bergizi, sementara yang menitipkan makanan itu
dalam kondisi marah terhadapnya. Tidak suka barakallahu fikum, benci kepadanya. Bagaimana akan bisa tenang dan tenteram? Seseorang yang menganugerahkan kesehatan, ya, seseorang yang mendapatkan kesehatan, namun yang menganugerahkan kesehatan itu marah terhadapnya, bisa tenang apa tidak? Maka barakallahu fikum, tentu kebencian Allah Azza wa Jalla akan mempengaruhi kehidupan seseorang. Keridhaan Allah Azza wa Jalla akan mempengaruhi kehidupan seseorang. Barakallahu fikum. Kita lihat ayat yang keberikutnya. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa athabahum fathan qariba. Sungguh Allah telah meridhai kaum mukminin di saat mereka berbaiat kepadamu di bawah pohon. Allah Azza wa Jalla maha mengetahui apa yang ada di dalam hati-hati mereka. Maka Allah turunkan ketenangan atas mereka. Dan Allah berikan ganjar dengan kemenangan yang dekat, kata Allah Azza wa Jalla. Kata beliau rahimahullah, yukhbiru ta'ala bifadlihi wa rahmatihi biridahu 'anil mu'minin idh yubayi'una ar-rasul sallallahu alaihi wasallam tilkal mubayi'ah allati bayyadat wujuhahum waqtasabu biha sa'adatad dunya wal akhirah. Allah 'azza wa jalla memberitakan dengan karunia dan rahmatnya tentang keridhaan dia terhadap kaum mukminin tatkala mereka membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, baiat tersebut yang menjadikan wajah mereka berseri-seri dan mereka meraup kebahagiaan dunia dan akhirat. Wa kana sababu hadhil bai'ah allati yuqalu laha bai'atu ridwan liridallahi 'anil mu'minina fiha. Sebab baiat ini terjadi, baiat ini disebut dengan baiatur ridwan karena keridhaan Allah terhadap kaum mukminin padanya. Wa yuqalu laha, dan dikatakan pula baiat ini baiatu ahli syajarah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma darul kalamu bainahu wa bainal musyrikin yaumal hudaybiyah fi ma fi sya'ni maji'ihi wa annahu lam yaji liqitali ahadin wa innama jaa zairan hadzal baita mu'azziman lahu fab'atha rasulullah sallallahu alaihi wasallam Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu lima kata fi dhalik. Kata beliau, dan juga baiat ini disebut dengan baiatu ahli syajarah, baiatu ridwan karena keridhaan Allah terhadap kaum mukminin padanya. Disebut juga baiatu ahli syajarah karena terjadinya baiat ini adalah di bawah pohon. Tatkala terjadi perbincangan antara beliau sallallahu alaihi wasallam dan kaum musyrikin pada Hudaybiyah tersebut tentang kedatangan beliau, bahwa beliau datang bukan untuk memerangi siapapun, namun beliau datang dalam berkeinginan ziarah ke bait dan mengagungkan Baitullah. Lalu kemudian Rasul alaihi salatu wassalam mengutus Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu lima kata fi dhalik. Beliau mengutus Utsman ibnu Affan, akan diceritakan nanti di akhir tafsir, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam
menawarkannya kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Namun beliau beralasan tidak ada suku yang akan melindungi dia, menjaga dia. Barakallahu fikum. Maka tertujulah penunjukan itu kepada Utsman ibn Affan. Faja'a khabaru ghairi sadiqin anna Utsmana qatalahul musyrikun. Datanglah informasi tidak benar tentang bahwa Utsman ibn Affan dibunuh oleh kaum musyrikun. Fajama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ma'ahu minal mu'minin wa kanu nahwan min 1500 fabayauhu tahta syajarah ala qitalil musyrikin wa alla yafirru hatta yamutu. Allahu akbar. Setelah informasi yang tidak benar itu datang, maka Nabi alaihi salatu wassalam menghimpun siapapun yang menyertai beliau dari kalangan kaum mukminin, dan jumlah kaum mukminun di saat itu kurang lebih 1500 orang. 1500 orang, barakallahu fikum, besar. Fabayauhu tahta syajarah. Mereka berbaiat kepada Nabi alaihi salatu wassalam di bawah pohon untuk memerangi kaum musyrikin dan tidak lari dari peperangan sampai mereka yamutu, mati semuanya. Ini barakallahu fikum bai'at rahimani wa rahimakumullah, bai'at siap mati di bawah pohon. Fa akhbara ta'ala annahu radiya 'anil mu'minina fi tilkal hal allati hiya min akbari ta'at wa ajallil kurubat fa'alima ma fi kulubihim minal imani fa'anzala sakinata alaihim syukran lahum ala ma fi kulubihim wa zadahum huda. Allahu Azza wa Jalla memberitakan bahwa dia telah meridai kaum mukminin di kondisi itu, di mana kondisi itu termasuk dari sebesar bentuk ketaatan dan yang paling tinggi tingkat pendekatan diri kepada Allah. Allahu Azza wa Jalla maha mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka dari keimanan. Lalu Allahu Azza wa Jalla menurunkan ketenangan, ketenteraman atas mereka sebagai bentuk syukur Allah terhadap mereka, apa yang ada di dalam hati mereka. Dan Allahu Azza wa Jalla menambah mereka huda, yaitu petunjuk. Subhanallah. Beliau menjelaskan lagi, wa 'alima ma fi qulubihim minal jaza'i min tilkal syurut allati syarrataha al-musyrikuna ala rasulih. Dan Allah maha mengetahui apa yang ada di dalam hati-hati mereka dari kegundahan, disebabkan karena syarat-syarat yang diletakkan oleh kaum musyrikun atas nabinya alaihi salatu wassalam. Lalu Allah Azza wa Jalla menurunkan as-sakinah atas mereka, ketenangan. Tuthabbituhum wa tatma'inna biha kulubuhum. Allah turunkan atas mereka ketenangan dan Allah kokohkan mereka, dan dengan ketenangan dan ketenteraman itu hati mereka menjadi tenteram. Wa athabahum fathan qariba wa huwa fathu Khaybar lam yahdurhu siwa ahlil Hudaybiyah. Dan Allah Azza wa Jalla mengganjar mereka dengan kemenangan yang dekat, yaitu pada perang Khaybar, yang tidak hadir pada perang Khaybar itu kecuali orang-orang yang berbaiat di bawah pohon.
Allah bukakan kemenangan, barakallahu fikum. Mereka mendapatkan harta pampasan perang yang sangat banyak. Fakhtassu bi Khaybar wa ghanaimiha jazaan lahum wa syukran ala ma fa'aluhu min ta'atillahi ta'ala wal qiyami bimardatihi. Allah Azza wa Jalla mengkhususkan fakhtassu, mereka khusus, ya, fakhtassu dikhususkan dengan perang Khaybar dan juga ghanimah-ghanimah yang ada padanya sebagai imbalan terhadap mereka dan sebagai bentuk rasa syukur atas apa yang mereka telah perbuat dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dan melaksanakan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini barakallahu fikum, semuanya adalah gambaran tentang ganjaran yang dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla di atas dunia. Allah Azza wa Jalla mengganjar di saat mereka mewujudkan keimanan mereka yang kokoh, walaupun mungkin ada kegundahan pada di hati-hati mereka menerima syarat yang diletakkan. Allah Azza wa Jalla menurunkan sakinah, barakallahu fikum, sampai kemudian Allah berikan kemenangan khusus bagi mereka yang ikut pada Bai'atul Ridwan, pada perang Khaybar, dan mendapatkan ghanimah, barakallahu fikum. Karena tidak ada yang hadir pada perang Khaybar itu kecuali Ahlul Hudaybiyah yang ikut di dalam perjanjian Hudaybiyah. Yang kedua, kita belajar dari apa yang beliau jelaskan, bahwa tafadulul a'mal, berbeda-bedanya ya amalan, itu tergantung dari bawatin, batiniyah, barakallahu fikum, amalan-amalan batin. Terjadinya tafadul, berbedanya tingkat amalan itu tergantung dari perbedaan amalan batin yang mendasari amalan tersebut. Dua, terjadinya perbedaan penilaian terhadap amalan yang dilakukan adalah tergantung dari amalan batin yang mendasari amalan tersebut. Amalannya sama, belum tentu nilai amalan itu adalah sama, barakallahu fikum. Maka yang membedakannya seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, tafadul amal itu, terjadinya perbedaan amal itu sendiri adalah tergantung yang mendasari amalan itu dari amalan-amalan qalbiyah, ikhlas, kemudian mutaba'ah, jujur, barakallahu fikum, ar-raja, al-khawf, tawakkal, cinta. Ini semuanya yang akan menjadi dasar peramalan itu berbeda. Yang kedua, yang menjadi dasar perbedaan thawab, nilai dari amal yang dikerjakan adalah ma fil qulub, apa yang terdapat di dalam hati dari amalan-amalan batin, barakallahu fikum. Maka islahu al-bawatin muqaddam, memperbaiki terkait dengan amalan batin ini harus lebih didahului. Harus lebih, barakallahu fikum, didahului. Dan amalan-amalan batin itu adalah amalan-amalan yang besar. Misalu dzalik, keikhlasan, kesabaran, tawakal, rasa takut kepada Allah, harapan kepada Allah, kesabaran, ats-tsiqatu binasrillah, thiqah terhadap pertolongan Allah, al-khusyu',
dan berbagai jenis amalan-amalan batin yang lain. Maka memperbaiki amalan batin ini muqaddam, harus lebih didahului, barakallahu fikum. Kemudian beliau menyebutkan, wa maghanima kathiratan, kita baca ayatnya, qala wa maghanima kathirata ya'khudhunaha wa kana Allahu azizan hakima. Dan harta pampasan perang yang banyak yang mereka ambil, dan adalah Allah Azza wa Jalla zat yang maha mulia lagi maha bijaksana. Wa'adakumullahu maghanima kathiratan ta'khudhunaha fa'ajjala lakum hadhihi. Dan Allah menjanjikan kepada kalian ghanimah yang sangat banyak yang kalian ambil. Fa'ajjala lakum hadhihi. Allah menyegerakan buat kalian ghanimah ini. Wa kaffa aydiyan nasi ankum. Dan Allah telah menahan tangan-tangan musuh untuk menghancurkan kalian. Walitakuna ayatan lil mu'minin, agar menjadi bukti kebesaran Allah terhadap kaum mukminin, kebenaran janji-janji Allah terhadap kaum mukminin. Wa yahdiyahum siratan mustaqima, dan Allah menunjukkan atau menunjukkan mereka kalian ke jalan yang lurus. Kata beliau, barakallahu fikum, wa maghanima kathirata ya'khudunaha wa kana Allahu azizan hakima, ay lahul izzatu wal qudratu allati qahara bihal asya'a falau sya'a lantasara minal kuffari fi kulli waqa'atin takunu bainahum wa bainal mu'minin. Dan harta pampasan perang yang banyak yang kalian ambil, dan dia Allah Azza wa Jalla zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Lahul izzat wal qudrah, bagi Allah Azza wa Jalla kekuatan, kekuasaan dan kekuatan. Allati qahara bihal asya, dengannya Allah menguasai segala sesuatu. Jika Allah Azza wa Jalla menghendaki, niscaya Allah akan membela dari orang-orang kafir fi kulli waqatin, dalam setiap peperangan. Jika Allah menghendaki, Allah akan memberikan pembelaan kepada para pejuangnya dalam setiap peristiwa peperangan. Takunu bainahum wa bainal mu'minin, yang terjadi antara orang-orang kafir dan kaum mukminin. Walakinnahu hakimun yabtali ba'dahum bi ba'dhin wa yamtahinu al-mu'mina bil kafiri. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla yang maha bijaksana. Mana bentuk kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla? Allah menguji sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Allah Azza wa Jalla menguji orang-orang mukmin, seorang mukmin bil kafir, dengan seorang yang kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi barakallahu fikum, berarti bila kita menemukan cerita sebuah peperangan, mukminin dikalahkan oleh musuh, barakallahu fikum, itulah kebijaksanaan Allah subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullah. Allah akan menguji, barakallahu fikum, orang mukmin bil kafir, dengan seorang kafir kepada Allah. Yang diperingatkan kita oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu jangan
menjadikan ujian yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai azab. Jangan, barakallahu fikum, jangan menjadikan ujian dan cobaan yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla itu seolah-olah azab yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena barakallahu fikum, kalau itu dianggap azab, akan menimbulkan keputusasaan. Tidak ada harapan di belakang ujian itu kebaikan. Sudah tertutup sama sekali. Tidak ada lagi bisa tergambar di dalam benak. Allah akan mampu untuk mengembalikan apa yang telah diujikan kepada engkau. Tidak ada lagi bisa tergambar di dalam benak. Allah Azza wa Jalla akan bisa menukar dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang diturunkan. Karena tadi, menganggap ujian itu sebagai sebuah azab dari Allah Azza wa Jalla. Berarti, barakallahu fikum, ujian sekecil apapun di dalam hidup ini, kita harus menjadikannya sebagai tasliyah, selingan, sehingga kita punya harapan di belakang ujian, bisa mendapatkan kebaikan padanya, barakallahu fikum, dan akan bisa tergambar di dalam benak bal kita, Allah bila menginginkan selesai, Allahu Azza wa Jalla mampu untuk menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik, ditukar dengan yang lebih baik, barakallahu fikum, sehingga tidak ada yang kita miliki di belakang ujian itu kecuali kesabaran dan berupaya untuk ridha menerimanya, barakallahu fikum. Karena keridhaan di hadapan ujian itu termasuk dari rasa syukur yang paling tinggi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun catatan yang sangat penting, Allah Azza wa Jalla tidak akan membinasakan orang yang beriman dengan ujian itu. Tidak. Allah tidak akan membinasakan. Hambanya yang diuji, Allah menurunkan ujian kepada hambanya bukan untuk membinasakan mereka. Akan tetapi Allah turunkan ujian untuk kemudian mengetahui tentang bagaimanakah kejujuran mereka di dalam tahqiq mewujudkan ubudiyah dia kepada Allah Azza wa Jalla. Tabahkah dia? Istiqomahkah dia dalam ketaatan dengan berbagai ujian dan cobaan yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla? Makanya tadi disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, kalau ujian itu sudah dianggap menjadi azab dari Allah Azza wa Jalla, maka yang ada di belakangnya adalah keputusasaan, barakallahu fikum. Kemudian beliau menyebutkan, wa'adakumullahu maghanima kathiratan ta'khudunaha wa hadha yashmalu kulla ghanimatin ghanamahal muslimuna ila yaumil qiyamah. Dan Allah menjanjikan buat kalian ghanimah yang sangat banyak yang kalian bisa mengambilnya. Ini, kata beliau, mencakup setiap hasil pampasan perang yang diambil oleh kaum muslimun sampai pada hari kiamat. Sampai, barakallahu fikum, pada hari kiamat, rahimani wa rahimakumullah. Terlebih jikalau kepemimpinan Islam ada di dalam satu bendera. Di akhir zaman, sebagai salah satu dari tanda-tanda hari kiamat, maka disitulah akan terjadi kembali peperangan, barakallahu fikum. Akan terjadi lagi pampasan harta perang, harta pampasan perang. Kemudian, barakallahu fikum, wanita-wanita atau lelaki yang menjadi tawanan
dan juga akan ada perbudakan kembali. Kapan? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-a'immatu min Quraisy, tidak disebutkan kapan terjadinya, namun itu termasuk dari tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalaupun di saat itu mendapatkan ghanimah yang sangat banyak, maka masuk di dalam surat Al-Fatah ini sebagai janji Allah Azza wa Jalla. Fa'ajjala lakum hadihi ay ghanimata Khaybar, ay fala tahsabuha wahdaha, bal thamma syai'un katsirun minal ghanaimi sayattabi'uha. Dan Allah segerakan buat kalian ghanimah ini, yaitu ghanimah pada perang Khaybar. Ghanimah pada perang Khaybar. Perang Khaybar tadi sudah disebutkan oleh beliau, tidak ada yang menghadiri perang ini kecuali yang ikut di dalam perjanjian Hudaybiyah. Merekalah yang menikmati hasil pampasan perang tersebut. Barakallahu fikum. Allah segerakan pampasan perang pada perang Khaybar. Dan jangan kalian menyangka kalau ghanimah itu hanya ini. Bal bahkan di sana ghanimah yang sangat banyak yang akan terus bersusulan. Rahimani wa rahimakumullah. Terlebih di saat pembukaan yang dilakukan oleh Umar ibn al-Khattab pada masa khalifah Umar ibn al-Khattab, kemenangan demi kemenangan sampai kemudian mampu menguasai kerajaan Persia dan Romawi. Ya, sampai diistilahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam abyad dan ahmar. Ya. Ahmar barakallahu fikum emas, kemudian abyad perak. Kerajaannya dihiasi oleh emas. Kerajaan abyad dihiasi oleh perak. Barakallahu fikum. Lah pada masa kepemimpinan Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, Allah Azza wa Jalla membukakan barakallahu fikum negeri-negeri. Tetapi perlu diingat, negeri itu dibuka setelah membuka al-qulub, yaitu hati, dengan dakwatu ilallah Azza wa Jalla, dengan dakwatu tauhid. Barakallahu fikum. Kemudian bertambah pasukan muslimin dari satu negeri ke negeri yang lain, dibuka bertambah pasukan muslimin. Barakallahu fikum. Sampai kemudian mendapatkan ghanimah yang sangat banyak. Kata Allah Azza wa Jalla, wahmadullaha id kaffa aydiyan nas al-qadirina ala kitalikum harisina alaihi ankum fahiyya ni'matun wa takhfifun ankum. Dan pujilah Allah, sanjunglah Allah Azza wa Jalla oleh kalian. Di saat Allah Azza wa Jalla menahan tangan-tangan manusia yang mampu untuk memerangi kalian dan bersemangat untuk menguasai kalian, Allah tahan tangan-tangan mereka. Allahu Akbar. Itulah gambaran pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Allah akan memberikan pertolongannya bentuk apa yang dibutuhkan oleh hamba tersebut. Terkadang barakallahu fikum kita minta dana untuk bisa berobat misalkan. Ia cari berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, tapi dikasih yang lain. Ya, dikasih barakallahu fikum yang lain. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi ini merupakan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan apa yang dibutuhkan oleh hamba tersebut. Allah memberikan apa yang dibutuhkan oleh hamba. Tidak semua yang diminta diberikan. Tidak semua yang digantungkan padanya harapan akan dikasih oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak. Allah Azza wa Jalla
akan memberikan apa yang dibutuhkan oleh hamba itu. Barakallah. Silakan. Anda gantungkan harapan setinggi langit. Tetapi ingat, barakallahu fikum, Allahu Azza wa Jalla akan memberikan apa yang engkau butuhkan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, Anda mau minta lebih dari apa yang telah diberikan oleh Allah, tidak akan bisa. Kenapa? Karena sudah ada di dalam catatan kadarnya. Barakallahu fikum. Seberapanya sudah ada di dalam kadar, dalam catatan. Tidak akan berubah, tidak akan tertukar sampai kemudian ketentuan ajal menjemput. Barakallahu fikum. Disinilah letaknya. Di saat kita benar-benar mengkaji dan mendalami terkait dengan iman bil qada'i wal qadari, kita akan bisa tenang dan bisa tentram hidupnya. Di saat angan dan cita-cita kita sudah bulat, tekad sudah kita pasang, upaya-upaya dan usaha-usaha sudah kita rancang, tetapi tidak seperti yang kita gambarkan, yang kita harapkan, yang kita dan kita. Jikalau engkau beriman kepada takdir Allah Azza wa Jalla, engkau akan menjadi orang yang pandai mensyukuri apa yang diberikan olehnya dan pandai bersabar di saat tidak mendapatkan apa yang ada di dalam catatan cita-cita hidup ini. Barakallahu fikum. Maka beliau mengatakan, fahiya ni'matun wa tahfifun ankum. Ini adalah termasuk nikmat. Tatkala Allah Azza wa Jalla menghalangi tangan musuh untuk menjamah engkau, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalangi musuh untuk menguasai engkau, ini merupakan nikmat dari Allah. Dan yang kedua, tahfif ankum, sebuah keringanan dari Allah Azza wa Jalla. Walitakuna hadhil ghanimatu ayatan lil mu'minin yastadilluna biha ala. Apa di antum? Ala? Ala apa? Ala khabaril ahsan. Ini khair tertulis. Agar ghanimah ini menjadi tanda bagi kaum mukminin, tanda bagi kaum mukminin sebagai kebenaran informasi yang jujur dari Allah Azza wa Jalla. Wa wa'dihil haq, dan janji Allah yang benar. Wa thawabihi lil mukminin, dan pahala bagi kaum mukminin. Wa annalladhi qaddaraha sayaqdiru ghairaha, dan yang zat yang menguasainya, alladhi wa annalladhi qadaraha sayaqdiru ghairaha, Allah Azza wa Jalla akan berkuasa menentukan pada ghanimah yang lain. Wa yahdikum bima yuqayyid lakum minal asbab siratan mustaqima minal ilmi wal imani wal amali. Dan Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada kalian disebabkan karena apa yang dititipkan pada diri kalian dari sebab-sebab, apa yang ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla dari sebab-sebab ke jalan yang lurus, yaitu jalan ilmu, jalan al-iman, dan jalan al-amal. Allah berikan kedua-duanya, barakallahu fikum, keberuntungan di dunia dengan kemenangan dan harta pampasan perang. Allah Azza wa Jalla menunjuki kalian ke jalannya yang lurus, yaitu jalan ilmu, jalan iman, dan jalan al-amal. Inilah akhir dari perjuangan orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, keberuntungan di dunia dan juga keberuntungan di saat menghadap Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, saya mengajak kepada segenap
siapapun yang terlibat di dalam memperjuangkan agama Allah Azza wa Jalla, jadikan sebagai tabungan kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Apapun yang kita korbankan buat dakwah ini, tenaga, pikiran, harta benda, barakallahu fikum, jadikan sebagai sebuah tabungan di sisi Allah Azza wa Jalla. Allah akan membalasnya di dunia apabila benar-benar ikhlasan lahu wa mutaba'atan li rasulihi sallallahu alaihi wa sallam, dan Allah Azza wa Jalla akan membimbing ke jalannya yang lurus. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.